Assalamualaikum semuanya, welcome back my YouTube channel Celimu. Oke teman-teman, jadi hari ini, spesial hari ini, aku mau kasih tahu kalian bahwa PUBG Mobile merilis karakter terbaru. Kira-kira apa ya karakter? Teman-teman ya, langsung saja kita lihat. Ini dia. Ini mana new karakter ya teman-teman. Ada Riley dan Sophia teman-teman. Masih dikunci ya teman-teman ya. Nih, Riley dan Sophia. Cantik banget. Kita lihat Sophia dulu ya teman-teman. Jadi Sophia ini bisa kita beli dengan seharga 875 UC. Nah, karakter Sophia ini seperti inilah modelnya teman-teman ya. Sophia ini seorang prajurit teknologi. Langsung kita lihat customnya ya teman-teman, levelnya ya. Nah, kalau kalian membeli karakter tersebut lalu kalian mengerjakan misi dengan bermain karakter ini, kalian bisa dapetin avatar Sophia ya teman-teman. Ini Sophia nya teman-teman. Terus ada paket suara. Oke, kita dengar lagi paket suara Sophia nya. I'm going in. Terus ada voucher karakter umum, ada fragmen karakter, ada emote ya. Emotnya seperti ini guys. Ini semangat beraksi namanya. Emote Sophia guys. Waduh. Lalu ada voucher karakter 100 lagi. Ada ini fragmen karakter buat kalian tuh. Nah, kita lihat MVP dari Sophia ini teman-teman. Oke, ini adalah MVP showcase emote MVP Sophia ya. Wah, keren guys, baru. Buset, kayak ngelempar bola voli guys. Nah, ini adalah kostumnya, setelan teknologi mata uang Sophia. Terus emotnya, ada emot ini guys, ada emot ini juga, dan ada emot ini. Ini kayak di film Harry Potter kan? Jadi kalau lihat emot ini kayak lihat Harry Potter cuy, keren sih. Oke, next kita lihat lagi, di sini ada paket suara Sophia teman-teman. Nah, banyak ya, bisa kalian cek langsung saja di lobby. I'll cover you. There's an ambush. I'm going in. Form up. Help. Spread out. Charge. Cover me. Fall back. Form up on me. Search for vehicles. Head towards the mark. Form up on me. Retreat. Get the airdrop. Excellent work. I'm really sorry. Hold it. Don't panic me. Danger ahead. Don't rush. Nah, dan masih banyak lagi. Oke, ini adalah karakter Sophia, teman-teman. Lanjut, next. Katanya ada cara mudah buat kita dapetin karakter baru tersebut teman-teman. Kalian cukup klik event, terus kalian lihat di misi tantangan di atas sekali itu ada misi tantangan ya guys ya. Jadi di misi tantangan ini tuh ada login total. Jadi login total ini kalian bisa dapetin, aku hitung dulu ya, 10, 20, 30. Jadi dengan login aja kalian bisa dapetin 30 karakter. Jadi karakter ini bisa kalian tukerin sama karakter baru. Jadi ini sebagai pengganti UC teman-teman ya. Jadi dengan login saja kalian bisa dapetin 30 UC. Oke, sudah berkurang 30 UC. Next, kita lihat di Dimix. Nah, jadi kalau kalian bermain, kalian banyak memberi Dimix kepada musuh, kalian bisa juga dapetin voucher karakter. Wih, tuh kalau kalian 200 damage kalian bisa dapat 10, 500 damage 10 juga, 1000 damage 20, timbulkan total 1500 damage 30. Jadi kalian bisa dapetin 50, 60 damage teman-teman. Nah, ya kan 50 sampai 70 damage teman-teman. Jadi 70 damage ditambah jadi kalian bisa dapetin 100 karakter. Jadi kalian itu kan tadi harganya berapa tuh? Oke, karakter baru ini tuh harganya 800 misalnya yang Sophia ya. Sophia itu 870 teman-teman. Jadi dikurang 100 karakter kalian hanya membayar 770 teman-teman. Ya, apalagi ya. Jadi misi tantangan ini berlaku dari tanggal 29 hari ini sampai tanggal 5 Oktober. Sebentar sekali teman-teman waktunya. Jadi buruan kalian kerjain misinya biar kalian dapat voucher karakter. Lumayan ya guys, biar dapat diskon guys. Oke.
Mungkin itu saja aku bisa kasih tahu kalian. Buruan guys, karena eventnya. Oh ini guys, kalian bisa dapetin dari login setiap hari di Gearfront. Jadi kan ini hari ini ada event terbaru nih ya di PUBG Mobile. Nanti aku bikin konten selanjutnya guys. Jadi namanya itu Gearfront. Jadi dimulai dari hari ini tanggal 29 sampai tanggal 14 Oktober ya. Sebentar doang sih misinya. Di sini kalian bisa dapetin login setiap hari 2 kali. Lumayan guys. Terus gunakan skill pelacakan jejak 3 kali. Oh ini kayaknya di map event ya guys ya. Kalian bisa dapetin ini, voucher karakter ini dan voucher karakter lainnya. Jadi banyak banget guys kesempatan kalian buat dapetin voucher karakternya biar dapet diskon ya. Oke, kurang lebih itu saja teman-teman ya. Mungkin ada lagi, kalian bisa cek di lobby saja. Jangan lupa di like, comment, and share ya. Oke, untuk yang kurang paham kalian bisa tinggalkan komentar juga ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, makasih banyak like, comment, dan share ya. Thank you. Assalamualaikum.